Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Yahya Ahmad. Kali ini akan memberi tutorial tentang gimana caranya mengirim gambar AutoCAD ke aplikasi Revit. Ya, kita langsung saja. Yang sebelumnya kita persiapkan adalah file dari CAD. Nah, ini denah untuk rumah. Ini lantai 1. Ini untuk rumah. Dan ini lantai 2. Nih, gimana caranya nanti agar supaya kita tidak men-setting di Revit-nya, biar kita tepat ya, posisinya tepat, maka kita persiapkan di sini adalah nih, kita ID, kita posisikan DX 0 dan Y nya 0, Z nya 0 ya. Nah, di sini harus kita sesuaikan lantai atas dan lantai bawah harus sama. Ini kita cek lagi ya, kita ID ya, ini 0 ya, ini kita sudah sesuai, nanti tidak usah men-setting atau menempatkan di posisi Revit. Nah, AutoCAD-nya sudah kita persiapkan dan potongannya juga kita harus persiapkan. Kita buka file potongannya. Ini nanti yang kita kirim. Dan ini tidak usah di geser-geser, kita nanti bisa geser di Revit-nya. Mari kita menuju ke aplikasi Revit-nya ya. Kita buka dulu. Nih, Revit 2019 ya. Mari kita buka. Ini tutorial cara mengirim image gambar ya, gambar di AutoCAD menuju Revit, yang jadi kita nanti bisa ngemal ya sesuai di AutoCAD. Tidak usah gambar ulang, lebih cepat, lebih pas presisi ya. Untuk posisinya kita tidak usah menyeting lagi. Ini rumah 2 lantai untuk gambar kali ini ya. Nah, ini sudah terbuka untuk Revit. Mari kita buka. Kita pertama buka adalah architectural template. Nah, ini kita buka sambil menunggu. Ini agak berat ya loading. Ini adalah aplikasi sangat bagus untuk penggambaran lebih cepat, lebih ya, untuk kubikasi nggak usah jelimet-jelimet, untuk perhitungan besi ataupun materialnya bagus. Nah, setelah kita terbuka, kita tinggal menyenting ya. Kan tadi di AutoCAD-nya kita sudah setting visibility-nya. Kita buka. Ya, kita jadikan meter ya. Tuh. Sudah. Kita buka ini arsitektur ya. Kita ini bisa insert. Untuk insert
bisa ada dua cara untuk yang ini import cut. Yang di sini ini bisa kita import cut tadi, tapi kita tidak bisa merubah. Kalau nanti ini sudah fix kalau masuk sini. Tapi yang kedua, kalau kita lewat link cut, nah di sini umpama ada perubahan di cut, kita bisa merubah di cut dan otomatis di sini berubah. Revit bisa membaca, kita baca perubahan di cut. Kita lihat dari sini, kita cari yang tadi disimpannya di mana filenya. Kita belajar Revit nih. Untuk level 1 ya, ini kita sedang berada di level 1. Kita ambil yang dinas 1 ya, dinas 1. Dan untuk ini kita bisa berwarna ataupun black and white. Kita pilih yang black and white aja. Kemudian ini al, nah yang ini kita sentimeter bisa atau dek bisa, kita ada saja. Ini auto origin to origin di level 1. Kita open ya, open sambil menunggu ya. Ini udah masuk ya, ini untuk level 1 untuk di lantai satunya. Nah kalau kita ingin masuk ke lantai 2, kita pindah ke kita ini, kita klik yang level 2 dua kali, kita ambil lagi nih, ambil yang lantai 2 dari link cut tadi, klik ya dinah 2. Ini maksudnya lantai 2, kita masukkan, kita settingannya sama nih, black L dash origin to origin, kita open deh. Belum dirubah ya tadi ya. Nah, kita hapus dulu dua, kita ulangi lagi, kita ini kita sentimeter ya, open ya, ini sudah pas. Kita kalau kita kan numpuk ini ya, kalau ingin kita lihat ini tiga dimensinya, untuk tiga dimensinya ini, tiga dimensinya ya, kita lihat. Ini lantai 1, ini lantai 2. Kalau ini lihat dari tampaknya bisa dari S, ini level ya, levelnya 1-2, ini jaraknya 40. Kita masukkan potongannya ke sini ya, kita link, kita potongan sekitar, kita settingnya sama hal sentimeter origin itu origin level level 1 ya, kita open. Ya di sini nanti gampang kita gesernya kalau sudah jadi. Kita kembali ke level 1 ya, level 1 kita lihat. Nah untuk membantu kita buat grid, nah nanti kalau kita memasang tembok dinding itu harus ada garis bantu yang namanya grid. Nah kita buat arsitektur, kita pilih grid, grid ini ya, klik. Nah nanti kita bisa garisnya bisa ini pakai ini atau yang pakai ini pick line ya. Kalau pick line langsung kita coba pakai ini ya. Nah kita tambah klik, nah sudah sini, ini satu ya, kita perpanjang modif. Ini nanti akan
penempatan tembok kita garis. Nah, kita bisa mengambil lagi ya sini, ambil lagi kalau mau grid ini. Tapi kita lebih mudahnya ngopi bisa nih, kita copy jaraknya sejarah ini ya. Ya, ini kan 3 meter. Ya, kita klik. Oh, enak. Sudah. Terus ini kita copy lagi. Ini kan 2 meter ya. Ini 2 meter, klik. Ya, ini copy lagi. 1 meter ya. Klik. Nah, itu penomoran ini otomatis ya. Dari 1 2 3 4 tapi ini kita sesuaikan di catnya ya. Catnya A B C D. Tadi lupa belum diedit. Kita edit sekarang ya. Ini A. Terus ini B. Ini C. Ini D. Sebenarnya tadi kita edit dari awal, bisa berurutan. Kalau untuk yang garis ini kita coba lagi ya. Ini garis ini kita ambil grid. Grid. Sini pasang sini ya. Nah, ini kita tarik aja. Kita tarik ke sini. Kita ini ganti dulu ya, ganti dulu. Satu nanti otomatis tambah sendiri ya. Kita copy aja pakai ini, tarik ke atas 3 meter ya, andes dulu. Ini bisa diedit nih cerai. Ini kan 290 kurang pas 3 meternya, kita edit 3 meter. Nah, ini kita pas. Terus kita copy lagi, kita ke sini 2 meter untuk ruangan atas ya. Ini kan dari bawah, ini bawah nggak kelihatan, kalau atas nanti kelihatan. Di lantai 2 copy lagi, otomatis penomorannya otomatis 1 2 3 4. Sangat mudah untuk penggambarannya di Revit ya, sangat menyenangkan. Terus ini langsung 5. Kita tinggal copy, gak usah ngedit-ngedit. Ada yang salah nih min penomorannya ya, kelebihan 1, dekatnya kelebihan 1. Kita tambah lagi ya 7. Yang di sini tadi ya belum dikasih nomor dekatnya. Tapi gak apa-apa, yang benar yang di sini aja. Terus kita level 2. Kita cek apakah level 2 sudah sama. Kita cek ya, garis-garisnya udah pas enggak asnya. Kalau sudah pas berarti benar tadi ya. Waktu dekatnya kita kan 0 x Y, Z-nya 0, maka di sini sudah pas, tidak usah menggeser. Ini atas jelas dimensinya 3D. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nah, untuk pemasangan dinding itu sangat mudah ya. Oke, nah ini ada wall. Wall kita klik. Ya, ini karena ketebalannya 15, sedangkan di sini kan nggak ada 15. Oh, ada ini ya 15, pakai yang ini. Atau bisa saja kita edit ya. Bisa kita pengen mengedit nama, atau kita buka ini, kita duplikat.
biar kita tipe edit tipe, kita duplikat ini, kita beri nama umpamanya tembok itu ya, tembok 15 cm, kita oke. Kemudian kita edit di sini, ini kita ganti ya, ini 20, kita ganti 150. Oke, kita edit warnanya, pengen warna apa terserah ya, selera kita, baik kuning umpamanya, sembarang warna. Kita oke, kita oke. Modif dulu, terus wall. Sudah ya, ini kita pakai yang ini aja. Ini sudah, pakai yang ini ya. Yang ini lain aja. Kita tinggal tarik. Tinggal tarik, klik. Langsung panjang sini. Panjang depan boleh. Ya, sini aja dulu, nanti nyambung gampang ya. Sini. Langsung sini. Langsung sini. Yang ini juga. Yang ada tembak-tembaknya. Ini. Terus dari sini. Kalau kita ingin mengecek, kita ke 3D-nya. Nih, klik 3D. Nah, ini temboknya ini. Untuk warna kita setting yang ini, atau realistik ini, atau yang color. Lalu untuk ketinggiannya, ketinggiannya ini bisa diatur ya, ini 0. Level 1 kita mulai dari awal 1, base constraint ini. Laptopnya atasnya kita ini level 2, kita apply. Nah, ini berarti tembaknya nanti dari level 1 sampai level 2. Nah, level 2 nya tadi kan jaraknya kita lihat dari potongan, jaraknya dari level 1 sampai level 2 4 meter ya. Jadi otomatis kalau kita menyeting di sini, otomatis jarak sini bawah sampai atas 4 meter. Yang lain kita coba, kita sesuaikan. Ini level 2. Level 2. Sangat mudah ya penggambarannya untuk rapid itu. Enggak ribet. Ya, cepat ya. Sangat akurat ya perhitungannya. Ini kita lihat, kita putar-putar. Ini lah untuk pemasangannya lantai 2, kita harus menambahkan ini level 3 nya harus ada ya. Untuk nanti potongannya nih, kita contohnya aja, tingginya ini 3 meter ya, 3 meter kita copy aja langsung kayak tadi, seperti tadi ya, kita copy ke atas 3 meter ya, 3 meter.
Ya, gini aja. Kita tarik. Biar rapi ya. Ya, ini. Untuk melihatkan kita setting ini color atau shadow. Ini kita fan. Untuk tembaknya tadi. Ya, kita kembali ke level 2. Ya, seperti tadi, kalau kita ingin menambahkan tembok, ya kita seperti tadi wall, ya tembok, kita pakai yang ini line, yang lain seperti tadi, klik. Klik langsung ya, klik ya. Untuk nanti kalau untuk lantainya, untuk berikutnya ya, ini sementara kita untuk pengiriman gambar aja ya. Dari AutoCAD kita insert ke Revit. Ini untuk dinding, ini untuk penambahan ya. Ya, kita lihat di 3 dimensinya. Coba kita lihat. Nah, ini udah tinggi ya. Tadi kalau lihat dari potongannya, ini kan terlalu tinggi. Nah, kita rubahnya seperti tadi. Kita klik. Nah, ini kan level pertama ini, base constraint ini awalnya. Kita offsetnya ini 0. Ya, ini kita ganti. Ini 3, level 3. Kita apply, nah, maka akan turun menyelesaikan settingan kita ya. Berapa ketinggiannya sesuai dengan level ya. Kita apply pelan-pelan, ini juga belajar ya. Jadi biar mudah. Nah, ini kita bisa lihat dari potongannya. Ini untuk tembok, dinding bawah, dinding atas. Untuk sementara lantainya belum, kita insya Allah akan konten yang berikutnya ya. Ini sementara untuk tutorial mengirim gambar AutoCAD dimasukkan ke Revit. Demikian tadi, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share ya. Sampai jumpa di berikutnya.